given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Mengapa cara saksi Yehuwa memperingati perjamuan kudus berbeda dengan gereja lainnya? Siapa saja yang makan roti dan minum anggur? Hanya sedikit yang makan roti dan minum anggur saat saksi Yehuwa memperingati perjamuan malam Tuhan. Apa alasannya? Darah Yesus yang tercurah mengesahkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian antara Allah Yehuwa dan bangsa Israel kuno. Ibrani 8 ayat 13. Hanya orang-orang yang termasuk dalam perjanjian baru inilah yang makan roti dan minum anggur sewaktu memperingati perjamuan malam Tuhan. Bukan semua orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang telah dipanggil secara khusus oleh Allah. Ibrani 9 ayat 15. Mereka akan memerintah di surga bersama Kristus. Alkitab mengatakan bahwa hanya 144.000 orang yang mendapatkan kehormatan ini. Mereka yang memerintah bersama Kristus disebut sebagai kawanan kecil. Lukas 12 ayat 32. Berbeda dengan mereka, kebanyakan dari kita berharap untuk menjadi bagian dari suatu kumpulan besar yang akan hidup kekal di bumi. Penyingkapan 7 ayat 9. Memang, kita tidak makan roti dan minum anggur saat memperingati perjamuan malam Tuhan. Tapi, kita bersyukur karena Yesus telah mengorbankan dirinya demi kita. Akulah roti kehidupan. Bapa-bapa leluhurmu telah makan mana di padang belantara, tetapi mati. Inilah roti yang turun dari surga, agar siapapun dapat makan dari roti ini dan tidak mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan sesungguhnya roti yang akan kuberikan adalah dagingku demi kehidupan dunia.
Yahudi mulai bersoal jawab dengan mengatakan, bagaimana orang ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku mengatakan kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak memiliki kehidupan dalam dirimu. Ia yang makan dagingku dan minum darahku memiliki kehidupan abadi, dan aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Sebab dagingku adalah makanan yang benar dan darahku adalah minuman yang benar. Dia yang makan dagingku dan minum darahku tetap dalam persatuan dengan aku, dan aku dalam persatuan dengan dia. Anda seorang Kristen yang ingin mendukung channel ini mencegah penyesatan organisasi Saksi Yehuwa, tolong tekan tombol like, karena semakin banyak like maka YouTube akan merekomendasikan video ini secara otomatis kepada lebih banyak orang Kristen lainnya.